Dilangkau sampai dengan halaman 3. Wajib mustahil jais Tolakilah Berulang hukum hati di dalam tiga perkara di bawah ini. Adalah sedang halaman 3 hukum hati. Bermula hukum hati, bermula tersimpan hukum hati di dalam tiga perkara di bawah ini. Yang pertama wajib. Apa arti wajib? Wajib secara akidah. Ada yang disebut dengan wajib secara syar'i atau syariat atau ilmu fikih, yaitu dikerjakan dengan harta, ditinggalkan berdosa. Seperti sholat, puasa, itu rusak syariat. Andalannya adalah kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Itu rusak syariat. Menyatakan tidak bisa dilakukan. Andalannya adalah badan. Adapun hukum wajib di sini yang dimaksud adalah pembahasannya untuk Allah dan Rasul, yaitu ilmunya tauhid, hakikat namanya, andakannya ya Allah, beda sudah ya Allah. Wajib di sini ada pada Allah dan Rasul, yaitu barang yang tak dapat pada akal dia. Layak asalul walu, layak asalul walu berarti ada mukmin, ada masuk akal. Allah Allah Taala itu ada bersifat wujud, tidak? Wujudnya Allah Taala itu ada harus wajib bagi Allah Taala. Ada masuk akal kalau Rasulullah itu ada bersifat sidik. Jujur, ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sangkal dengan lafuz wajibul wujudi. Allah Ta'ala itu adalah dan zatnya wajibul wujud yang bersifat wujudnya ada. Harus wajibul wujud, wajib yang ada harus dan ada pernah hilang. Napa wujudmu? Jelaskan. Kalau sudah tahu Allah Ta'ala itu bersifat wujud ada terus, kenapa lagi tidak diusahakan? Di dalam Al-Quran, wa ma nursiluna wa ma nursilul mursalin illa mubasyirin wa mundzirin. Wa ma nursilul mursalin, dia adalah kami, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, mengutus al-mursalin, orang-orang yang diutus artinya para nabi dan rasul. Illa kecuali mereka itu al-mubasyirina, mereka membahagiakan orang, menyenangkan orang. Duduk di majelis ini kita melihat mudah di mobil bila dulu hati ternyata alhamdulillah dulu kita. Kenapa? Alhamdulillah dari akhirnya Pak Adana Amatana dari musuh, subuh. Saya patut subuh tadi bangun tadi ingat jawab Bapak mau berlihat sama kami pada Adana. Kita mau ingat, pas dulu aja baca alhamdulillah dari akhirnya Pak Adana Amatana dari musuh. Kemudian alhamdulillah karena apa? Adanya pada disebab beriman syahidah wabatah bila'i'an. Syukur kepada Allah Ta'ala kita dijadikan sebagai Islam dan iman. Cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai yang mengetahui. Yang ketiga, alhamdulillah ja'ala nama umat di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu dihitungkan dunia wa ma'arusil al-mursalina ila mubasyirin wa mundzirin. Tidaklah kami mengutus para nabi dan rasul kecuali mereka itu mundzirin. Setelah mengumumkan mereka pun mundzirin memberi peringatan. Nah, oh, tidak ada sembah.
dan yang itu pokoknya orang berdosa. Bila yang ada tahu Allah Ta'ala itu, maka hatinya akan rusak. Kenapa? Dipandangnya Pak, sabar dan menjadikan sesuatu pada musafir dan menjadikannya. Apa itu sabar? Apa itu musafir? Sabar itu bulan. Musafirnya itu Allah. Allah pertama menjadikan manis sabar bulan. Jadi musafirnya itu Allah, sabarnya adalah bulan. Allah lah mengingatkan kau sedangkan sahabatnya banyak. Allah lah mengingatkan sahabatnya nasi. Allah lah yang membahagiakan. Itulah sahabat-sahabat datang itu misalnya yang mendapat harta, dapat pangkat, dapat kekuasaan. Allah lah yang membahagiakan. Semuanya itu sahabat. Kulisya ini sahabat. Allah Ta'ala itu berkata sahabat. Tapi Allah Ta'ala ada bergantung dengan sahabat. Lalu peringatanmu dirinya, jangan sampai bertuahkan sahabat. Lalu bertuahkan sahabat, usah. Kenapa? Kudu saya sekali pun kita berikan. Sahabat akan hilang. Kalau kita pandang misalnya harta membahagiakan, maka kita bakalan usah. Jika kita pandang wajah badan akan membahagiakan kita, maka ingat, akan hilang. Kalau kita pandang wajah kekuasaan yang akan membandingkan kita, maka ingatnya akan sirna. Lalu maka ada sirna siapa? Allah. Musafirnya dalam keadaan sirna. Baik itu yang tidak penting. Jangan yang rombol dalam bahasa ulur, dalam bahasa tina kayak apa aja. Baik Allah yang tidak penting. Wa kosmos. Lalu orang-orang bujur, paman amanah wasuhat, pada khawfun alaihim walahum yahzanun. Paman amanah, orang beriman ini bujur Nabi dan Rasul itu nyata dengan membawa kebahagiaan dan membawa peringatan. Mengisahkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisahkan akan yang baik, kubur, mungkar, nakir itu baik. Pada masyarakat itu baik. Di tiap surat dan masyarakat itu baik. Karena tahu adik pandang dengan mata, kepala, telinga, hidung, meraba, dan mengecap manis, pahit. Karena tahu tapi dengan bisnyekor, dengan keyakinan, dengan pikiran. Mereka pandangkan semacam itu. Sehingga paman amanah, karena siapa beriman, waslah. Kemudian dia berbuat baik. Tinggi pun. Bayang ge, puasa ge, zakat ge, haji dan umrah ada duitnya ge. Kalau ada ge, mana punya satu? Maka mereka tidak ada lagi rasa takut. Kalau kalau itu di dunia, itu dia kasihannya. Dia tidak merasa takut jalani dengan kehidupan yang pernah. Walau punya satu dan mereka pun tidak takut, tidak sedih nanti di dalam kubur. Masya Allah, kamu boleh ada ya. Itu yang kita harap. Gembira di dunia, gembira di akhirat. Salam terus. Kenapa? Ada apa? Siapa ada? Allah. Ya, ada. Allah dan Rasulnya. Nyaman. Kamu ikutan bujur. Kalau Ustari harus berikan pada yang sabar. Kemana atau makuman? Allah. Ilahnya ilah kita Allah. Tapi apa lihat? Ada Nawa itu sama kalian ada yang tadi sampai Ramadhan hari senadi lila ada apa mereka? Nawa itu hati Allah berkata lila ada apa mereka? Ya, akunya kita beribadah yang wa aslah wa amanah loh yang wa aslah karena ada apa mereka? Jangan ada dan apa kita baru apa? Jangan ada dan apa kita sungguh-sungguh ini kurang banyak kuning. Jalan ada apa? Jangan ada apa? Pulang haji, nah, mengumpulkan duit, menjual rumah, menjual karbohidrat jualan awan datang. Pohon karet tu ya, dijual sedikit mantap. Okey, kita mungkin nanti bepun itu bagi karet. So dari bandar ada masalah, okey haji kan ya. Putih, kiram, ada masalah jalan. Cuma ini adanya apa? Sungai, itu mana?
dan itu wajib menurut dengan berbagai macam alasan. Mudah-mudahan dalam hati kita, dalam ketika kita, keyakinan kita, bahwa Allah Ta'ala namanya itu nanti dulu harus ada lewat, alhamdulillah ada jalan-jalan ya kami memenuhi orang utama akan ada jalan akan adalah caranya mau semua lagi lah puas aja baru maksud lo ini sehari-hari kita belajar akan ada jalan utama apa nah mulut kita secara sehat mandiri akan manusia utama itikat hati kita, roh kita meyakini adanya entah apa, apa yang ada aja nah, tapi hati kita orang tidak tahu belajar belajar sehingga kebiasaan-kebiasaan itu kita pelatih namanya orang yang berpikir karena kamu mesti belajar biar dia yang dulu more hand dulu yang belajar yang mes dulu kalau sudah main kebiasaan kan nah itu maksudnya pun kita ada latihan juga karena kawan mengutak ini ada kawan karena harus latihan dulu itu diantaranya apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat walaupun ini pak apa yang ada syukur alhamdulillah apa yang ada ketika kita berkata ada itu siapa yang ada? Allah siapa yang ada? Rasulullah tatap kita memandang Allah Rasulullah itu jangan jangan sampai hilang dalam pandangan kita. Nah, syabdalah Allah, syabdalah Nabi Rasul. Sudah Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Ini berkat Rasulullah, Allah kita melalui. Ini sebab Rasulullah, mustahilnya Allah. Tuh lebih tinggi lagi sedikit kan? Misal, ini apa tadi? Nah, ini umpamanya nih. Mas suruh ikut istri sama surat umat pantang tahu lagi TV itu sudah jadi kira-kira ya, seorang guru di Banjarmasin oh ya mengikuti untuk apa cangkir karena kan dia amas paham jadi amas mas misalnya lah lalu ketika amas semangatnya hati senang dulu ya ya nah, itu dulu kemudian ini amasnya dari tahu kita bahwasanya amas ini salah amas ini salah yang menjadikan senang adalah Allah Allah berarti musabib artinya besar ya musabib artinya besar ya musabib wahai dan semua sebab-sebab sabib jadikan alam semuanya sabib antara pasilah nah ini sabab cara lainlah kemudian musafirnya adalah Allah jadi Allah lah yang menghadirkan hati orang itu sahabat amas kalau kita ketika tiap-tiap kita berarti bagaimana menjalan orang berarti orang dulu bahagia bagaimana kemudian ini kita tahu bahwasanya ini adalah jirim apa itu jirim? Jirimnya adalah sesuatu namanya lapang nah kalau namanya lapang namanya lapang nah saya ini lapang X saya ini lapang dengan lapangan nah lain tidak bahwa menduduki untuk cangkirnya itu jirim karena kalau itu jirim yang lain tidak bahwa menduduki terbebas itu jirim karena sesuatu yang mengambil lapang atau sesuatu yang mengambil tempat wadah ya nah sudah kemudian kita tinggalkan lagi bahwa jirim ini asal mulanya adalah dari nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal makhluk itu Nur Muhammad itu adalah menyatakan asal mulanya Allah menyatakan Rasulullah jadi sabab Allah Ta'ala musabibkan langsung Rasulullah turut aja Rasulullah
jadi sahabatnya, Allah Ta'ala jadi sahabatnya. Jadi Allah Rasul, Allah Rasul. Kalau lalu dia kisahnya bagaimana? Kisahnya sampai Rasulullah jadi sahabat, itulah kalau sahabatnya Allah Ta'ala sudah paham. Ya, nah, sekarang mungkinnya jadi Rasulullah hebat, berarti guru jadi temannya Rasulullah. Guru itu, ya, itu maksudnya kelar. Iya, tidak terima. Di alam semesta ini, di alam semesta ini, di alam alam itu ada kiri, itu ada isim, itu ada jauhar pardun, dan itu ada jauhar. Betul, tuliskan. Menulis sekian, pakai apa sih kebal? Apa? Kamu nulis di sini ya? Ano? Jelas ya, pengakuan. Dari seluruh bangsa ya, jelas. Nah, awal makhluk itu jelas. Sebut itu terbagi menjadi dua. Ada disebut dengan jermon, ada disebut dengan bismon. Jermon, mungkin sudah dia diulang berapa dua, berapa? Apa itu jirim? Jirim itu mengambil apa? Sifatnya adalah mengambil apa? Mengambil apa? Oh, iya ada mengambil apa? Kemudian isim, apa itu isim? Bisa dibagi-bagi. Ya. Tiada bisa dibagi-bagi. Satu, dua, tiga, empat. Ada tanda, dia mengambil apa? Oh, dia mengambil apa? Dan dia bisa dibagi-bagi. Ada tanda, mengambil apa? Dan dia bisa dibagi-bagi. Nah, nama apa? Nama itu tadi. Itu kan juga bisa dibagi-bagi, lalu dipecah-pecah. Badan kita ada apa soal ini? Badan. Badan manusia. Badan. Bahasa sebenarnya tadi bukan Allah Ta'ala, ya maksudnya. Ini sebenarnya bukan Allah Ta'ala. Dari punya kirim untuk isi, maksudnya selanjutnya itu bukan Allah Ta'ala. Pakai Allah Ta'ala. Bisa dibagi-bagi. Terus kemudian ada lagi badan itu ambil apa? Tapi tidak bisa dibagi-bagi. Dia ambil apa? Tapi tidak bisa dibagi-bagi. Jangan tak ambil kembali untuk ini. Sebenarnya punya harus dan punya harus mana? Kayumu harus pada kayumu sebenarnya. Ya, mami lapang kan, kita bisa dibagi-bagi. Atau molekul. Nah, kalau bahasa Arabnya namanya jauharul pardun. Harus benar. Ya, bandarnya bisa dilapang. Tapi dia tidak bisa dibagi-bagi. Sudah tak masuk kalau dari situ lah. Dengar. Kemudian, dia tidak mengambil apa? Dia tidak mengambil apa? Nah, dia tidak mengambil apa? Tapi bisa dibagi-bagi. Dia tidak mengambil apa?
mungkin dia bisa dibagi-bagi dapat roh kita. Roh kita ini dia tidak mengambil apa, tapi dia semua bagi. Makanya kadang-kadang kalau terus kongkol misalnya di sini banyak masyarakat kelihatan kita waktu umroh melihat kita jangan sama kita maksudnya mau umroh juga kan ya tak jadi nanti saya hilang walaupun jadi roh ini disebut dengan roh dari badan manusia. Nah, kemudian nah ini badan dia bisa yang lewat satu dua tiga. Kemudian berikutnya dua dia tidak mengambil apa benda yang tidak mengambil apa dan tidak bisa dibagi-bagi nah, sudah kada mengambil apa dan kada bisa pulang dibagi-bagi ini disebut dengan dorong. Ini disebut dengan norma. Jadi norma amat itu benda yang tidak bisa dibagi-bagi dan tidak bisa dan dia tidak mengambil apa, tidak mengambil apa dan tidak bisa dibagi-bagi. Ya. Norma amat itu pada contohnya di Allah. Dari alam norma Muhammad itu di Allah. Jodoh. Ya. Nah, lalu kisah ini di dalam kitab usul. Kita serusul di makrifat yang kembang usul barangkali Ahmad Zaini Dajjal bahwasanya Rasulullah SAW itu apa? Dianggap apa? Nur Muhammad bagaikan satu ember tuang. Kemudian para sahabat Rasul sedayu. Kemudian para kaulia ros dalam kitab itu ros dalam kitab. Kemudian kita ini jadi man wa asuha ala khawfun alaihi wa ala muhyiddin mun kita hapur umpah mun kita hapur umpah nek kata umpah itu disitu insya Allah kita mendapatkan ala khawfun alaihi wa ala muhyiddin itu kita hapur umpah pemanah-pemanah dari wa asuha kita hapur percaya. Nah, karena hubungan Rasulullah itu paling besar karena segala Rasulullah ini paling member negario yang bukan cuma gambar nah ini juga dipertikan nah ada kita ini tanda tanya itu tanda umum tiga berumpah kata menyangkatkan kisah saya itu Masya Allah. Nah, setelah itu Rasulullah itu diantar kemana? Nur Muhammad yang diantar pada diri Rasulullah yaitu nih kepadakan dia yang lain, kepadakan lain ketika dia lain lah, yang paling bapak ya Rasulullah Rasul itu berdiri berbadan jelas kan? Lain, Nur Muhammad kenapa itu Nur Muhammad ya? Nur Muhammad dia mau ambil apa? Dia bisa dibagi-bagi Rasulullah bisa dibagi-bagi badannya jawab, kiri mau Rasulullah itu lain. Nah, itu maksudnya iya lain, nilai iya ya dapat ia berasal daripada Nur Muhammad. Nah, selesai ya, itu maksudnya. Nah, alam semesta ini alam semesta termasuk segala tadi ini bahwa Allah telah ciptakan ya dapat anna min Allah wal muslimun nabi ini kita boleh aku daripada Allah anna ya maksudnya ayat Allah telah kita menciptakan wal muslimuna minni dan orang wal muslimuna ini artinya orang-orang Islam maksudnya sebenarnya alam semesta ini adalah berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada Rasulullah itu bukan Rasulullah itu dibikin-bikin dari panggal-panggal lalu jadi matahari lalu jadi apa bulan itu enak itu enak sebenarnya ada sahabat pagi ada sebab api. Jadi itu sebenarnya adalah ta'aluk kudrat ibadat dan ilmu sebagai ta'aluk dan gizi mati. Dan orang bilangnya kudrat kudrat sebagai ta'aluk dan gizi jadi itu namun apa iman dulu itu yang menempatkan lalu Rasulullah
ijadul alam, sabab sababul Allah ijadul alam. Rasulullah itu adalah sabab yang paling besar cumulnya alam, ya, termasuknya Allah SWT, termasuknya adalah ini adalah alam, ya, dan alam ini sababnya adalah sababul Allah. Berarti kita bisa mengatakan ini adalah sabab Rasulullah, ya. Nah, jadi Pak, jadi kalau sudah tahu sabab alam semesta ini hanya kisahnya dua, Allah kisah Allah, Allah ya Allah laisa kamitsli syai, ya, dan kisah Allah, siapa kisah Allah? Itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Karena di situ nampak kebesaran Allah, Allah tambahkan pada diri Rasulullah. Berarti situ nampak adalah kisah Allah dan ada terkumpul pada diri Rasul. Jelaskan. Jadi Pak, Allah Rasulullah. Sudah kan? Jadi boleh kita dikatakan bahwa ini adalah sebab daripada Rasulullah. Jadi semua ini sebab, musabibnya adalah Allah. Jadi Rasulullah itu sebab, Allah lah musabibnya. Lalu kita berkata berkat Rasulullah, sebab Rasulullah, ya. Lalu kenapa jadi besar Allah kita baca mudah juga itu? Baca kata berkat Rasulullah, sebab Rasulullah. Nah, menjadikan siapa? Dan walikul wujud yang adanya terus menerus ada di dalam umum aku, aku. Paham sudah? Salah pemahaman kayak ini, pemurtadannya bila murtad nama ini hukumnya maka di dalam puasa di dalam kitab tertentu lalu sadiqah di masa mubikan Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim kata maka puasa tidak ada suat syarat daripada suat yang puasa adalah Islam mulai dari sahur sampai ke buka paham kita turun di jenisnya siang berjaya sampai turunnya menjelaskan tentang Nur Muhammad salah ya salah, dia adalah salah apa? Nur Muhammad itu ibaratnya kodim. Arti kodim itu kan sama Allah Ta'ala. La awal lahan, kada bahawalnya, ya. Padahal Allah Ta'ala itu kada bahawal. Sedangkan Rasulullah ini bahawal. Nah, kita dalam arti yang terlihat ini, ada yang disebut dengan kodim hakiki Allah. Rasulullah itu sudah kodim hidupi. Seperti kita mengucap A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kodim hakiki bismillahirrahmanirrahim itu kodim idhofi hakiki kodim idhofa yuk nah ini belajar dalam soal pun ini bergantung kepada A'udzubillahi A'udzubillahi Allah bismillah itu sebab A'udzubillah ini jadi tidak diorangnya maksudnya bahwa Allah itu wujudnya hakiki hidupnya hakiki sedangkan Rasulullah itu awal daripada makhluk adakah makhluk sebelum daripada Rasulullah ada nah itu maksudnya disebutnya hidup hidupi di kalangan baharu di kalangan makhluknya itu maksudnya itu dalam kitab takdir itu nanti ada di bawah ini ada Rasulullah yang dia tulisnya kok ini tidak benar kok punya dewan yang tidak paham jelas kalau Allah kodimnya tadi tidak ada nama alamnya namanya kodim hakiki yaitu zatnya sifatnya asmanya jelas sedangkan Rasulullah ini namanya tidak hidupi dipindahkan dalam berdaru tidak ada makhluk sebelum daripada Rasulullah kecuali Rasulullah ya hati makhluk itu diciptakan Allah Ta'ala itu kan itu kholik bukan makhluk kita ya, tahu ya. Jelas. Selamat Allah ada yang saya belajar nih. Tidak menandingkan di Nur Imam yang ada sampai ke situ ya. Jelaskan pengalaman itu. Nah, sudah. Nah, kita berikan ke sini aja. Berikan bahwa sini. Allah Ta'ala itu ada. Allah yang menjadikan semuanya. Kemudian Rasulullah itu asal. Asal. Kalau Rasulullah itu juga karena hendak menghadiahkan kabar saat kita itu hendak Allah Ta'ala akan kehebatan Rasulullah. Lalu
dia bertauhid kepada Allah, tidak akan pernah sampai kecuali melalui wasilah Rasul melalui sahabat. Kalau tidak, kalau kawan, cuma kalau terlemah dari dengan sahabat, ya di alam semesta ini sudah kelihatan mengharapkan tanpa dia kasih orang mengharapkan apa? Karena itu orang mengharapkan musuh yang tidak punya uang, kayak Allah mengharapkan barakah kau itu, tapi kau tahu kan bergantung dengan kawinnya dia untuk apa? Kalau mengharapkan anak dia dan kau ketahuan makannya dia tidak ada makan apa? Bagaimana makan? Jangan. Kalau wasilah itu hanya yang dimaksud itu tidak ada yang kholiyah. Makan minum hari makan minum itu cari nyaman. Itu makan orang-orang tidak puasa. Itu puasa dan mau cari makanan yang nyaman. Ya, oleh karena sunnah ketika kita latihan ya, latihan. Nah, memberi gaji, memberi duit tahun ini misalnya sehari misalnya 10 juta, sehari bisa 10 juta. Punya kemah buruk, punya ambil buahan kan nyaman aja. Setelah sehari 10 juta misalnya nah itu masuk bulan Ramadan tambahin lagi 20 juta wah, misal apa yang dijual itu jangan apa itu contohnya kenapa disuruh kita makan makanan nyaman suruh nyaman diingatkan, itu sabar maksudnya nyatakan, kita menyamankan sama Allah gitu. Artinya apa, mengkari dengan nyaman ada masalah, apa yang ada nah, artinya mungkin hari pertama bubur alhamdulillah, hari minggu hari kedua bubur alhamdulillah, hari ketiga alhamdulillah, yang penting adanya ya lah, nah itu dia bersih karena itu lah, pertama bubur orang bubur itu, bubur yang ketiga yang langsung masuk kok hari kedua bubur kalau masuk hari ketiga yang menyambut bubur terus itu wajib sudah, nah sudah kemudian dikembali sendiri dapatlah jadi sebab jadi kita mengatakan, ya Rasulullah. Tapi ini bukan Rasulullah lah. Jadi kata Rasulullah ini pahos. Ini sahabatnya dalam Rasulullah. Ya. Nah, wajib-wajib kesimpulan. Mulai dari wujud kita bahwa saudara-saudara itu ampun Allah. Nah, wajib berada. Nah, ada pun yang mustahil. Wujud artinya apa? Ada. Mustahil apa? Itu barang yang tak dapat terdapatkan. Layak tersawaru berarti wujud. Akal kata menerima Allah Allah Ta'ala itu bisa tiada. Nah sekarang kalau apa mustahil itu ampun kita berada wujud artinya ada mustahil tiada kita dan tiada ya tidak Allah Ta'ala tidak ada yang mahu kita Allah kudus kita dan berawal ada memaafkan kita bahwa Allah Ta'ala kita yang pernah sirna mengapa Allah Ta'ala kita memasalah sama kita dengan makhluk nanti itu adalah
Yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.